Wali Global Denpasar. Saya mengucapkan selamat Hari Kasih Sayang, Hari Valentine kepada anak-anak muda khususnya ini, dan tidak lupa juga kepada Semeton Kramo Bali ya, dalam rangka kaitan dengan Hari Tumpak Kelurut. Di sana sudah Bapak Gubernur sudah ya menyampaikan bahwa itu juga merupakan Hari Kasih Sayang bagi Kramo dan Semeton Bali bertepatan dengan Hari Tumpak Kelurut. Nah, untuk itulah SMK TI Bali Global secara umum menyampaikan kedua istilah itu supaya kita sebagai generasi muda juga bukan sayang kepada teman-teman, sahabat atau teman dekat, namun tetap juga kalian atau generasi muda ini tetap sayang kepada orang tua, apalagi kepada seorang ibu ya, ini tetap harus kita sayang kepada keluarga juga. Nah, itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, terkait dengan di hari Valentine atau hari Tumpak Kelurut ini, hari kasih sayang ini, bahwa SMK TI Bali Global mulai membuka pendaftaran siswa baru di dalam di tahun ajaran 2023-2024. Ya, SMK TI Bali Global sudah berjalan 17 tahun, sedang berjalan 17 tahun saat ini, dari 2006 sampai 2000 ini sudah berjalan 17 tahun. Di bawah naungan Yayasan Widya Dharma Santi, di mana pemerhati pendidikan itu adalah Bapak Profesor Dr. Made Bandem MA. Yang kedua, Bapak Dr. Andus Ido Bagus Dharma Diaksa, AK. Ya, MMAK gitu ya. Yang ketiga, Bapak Dr. Dadang Hermawan. Yang keempat, DRS Satria Dharma. Nah, itu dari keempat pemerhati itu berkembanglah SMK TI Bali Global di bawah naungan grup yayasan itu. Dari di Bali ini ada 7 sekolah SMK TI Bali Global, dan kami ditunjuk sebagai pembina dan pengawas. Nah, di Denpasar ini, katakanlah di Denpasar dari TI Bali Global itu adalah sebagai pilot project. Artinya bahwa ini adalah sebagai pusat. SMK TI Bali Global Denpasar adalah sebagai barometer. Ya, di samping itu juga SMK TI Bali Global Denpasar mungkin satu-satu di Bali memiliki 5 keahlian, 5 jurusan, yaitu multimedia, ya, yang kedua rekayasa perangkat lunak RPL, yang ketiga teknik komputer jaringan TKJ, yang keempat animasi, dan kelima adalah desain komunikasi visual. Itu pada saat kurikulum K13. Nah, karena perubahan ini terus mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat bagus, maka dari itu sekarang SMK TI Bali Global melalui kurikulum Merdeka dikaitkan sebagai calon juga sebagai sekolah pusat keunggulan. Maka dari itu SMK TI Bali Global ke depan ini di tahun ajaran baru ini akan ada 4 konsentrasi. Dari 4 konsentrasi itu, yang pertama konsentrasi teknik komputer jaringan, konsentrasi RPL, rekayasa perangkat lunak, yang ketiga konsentrasi animasi, dan yang keempat konsentrasi DKP, di mana jurusan MM di kurikulum ke-13 itu menjadi konsentrasi ke DKP dan animasi gitu. Ini supaya masyarakat lebih paham gitu, nih. Bukan tidak ada jurusan multimedia, bukan tidak ada. Ada itu, tapi konsentrasinya ke konsentrasi DKP dan animasi. Nah, itu tentang sedikit gambaran bagaimana SMK ini ya. Nah, selanjutnya di dalam PPDB ini kami singgung sedikit, di dalam PPDB di tahun ajaran 2023 ini mudah-mudahan ya, partner kita dengan negeri mudah-mudahan mengikuti deregulasi ya, petunjuk teknis dari pusat berkaitan dengan PPDB ini, supaya baik sebagai sekolah swasta ini ikut membantu mencerdaskan bangsa, merupakan aset bangsa yang mampu, yang ikut mencerdaskan kecerdasan bangsa, yaitu wajib juga melaksanakan wajib 12 tahun. Nah, ini saya harapkan ke depan supaya antara kita, teman-teman kita di negeri maupun kita swasta ini adalah partner bangsa untuk memajukan generasi muda ini supaya benar-benar menjadi manusia yang berkualitas di bawah naungan Pancasila ini gitu. Nah, itu harapan saya ke depan di dalam kaitan dengan apa ini. Kedua, kalau kita lihat daripada SMK TI Bali Global Denpasar saat ini sangat, sudah sangat kalau kita lihat ini ya mengalami
kenaikan yang cukup baik. Setiap tahun memang saat ini muridnya adalah 1.300 sekian yang kita bina, yang saya didik di SMKTI Balikpapan dan Denpasar, begitu. Nah, dari itulah dari tahun ke tahun SMKTI Balikpapan ini tetap ada peningkatan. Sedangkan rombel belajar di SMKTI Balikpapan adalah ada 14 rombel kelas 10-nya yang akan datang ini, terdiri dari 4 konsentrasi itu. Nah, di 4 konsentrasi itu per rombelnya terdiri dari 36 anak per rombel, sehingga saya pendaftaran di sini yang diterima nanti sebagai siswa adalah 504 orang. Nah, saat ini sudah ada yang menitip, ya kurang lebih 70 siswa, calon siswa yang sudah ada nitip, walaupun hari ini saya buka pendaftaran mulai tanggal 14 Februari yang berkait dengan momentum hari kasih sayang ini. Siap. Nah, itu apalagi kan tadi juga ada penyerahan hadiah ya. Itu loh. Nah, di tahun tahun ini berkaitan dengan hari kasih sayang, anak-anak OSIS di bawah naungan para wakil kepala sekolah ini menggagas ide bahwa hari ini ada dua jenis lomba yang dilaksanakan oleh anak-anak OSIS ya sebagai panitia penyelenggara di bawah naungan para wakil, yaitu dengan konten digital non digital, poster non digital untuk tingkat SMP Sebali, MTs Sebali, sedangkan digital konten itu adalah peserta dari internal sekolah yang diikuti oleh SMKTI Balikpapan ke 10, 11, 12. Sedangkan anak-anak yang lomba poster non digital itu diikuti oleh anak SMP Sebali. Nah, hari ini bertepatan dengan hari kasih sayang ini, kami serahkan hadiah pemenang masing-masing dari dua lomba itu adalah juara 1, 2, dan 3. Dan itu pun juga ada semacam souvenir, ada semacam uang pembinaan kami berikan, piagam, sertifikat, itu semua saya berikan pada anak-anak. Nah, bagi anak-anak yang ingin bergabung ke sekolah kami di TI Global Denpasar, memang kami berikan semacam kemudahan. Kemudahan itu sampai tanggal 24 Mei. Silakan baca brosurnya atau buka web. Ya, buka daripada web digital ini, banyak informasi yang ada di tentang media SMKTI Balikpapan dan Denpasar. Capai oleh anak-anak di tahun 2022 dua juara tingkat internasional, 75 juara nasional, 22 juara tingkat provinsi Bali. Itu dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Sedangkan di tahun 2023 saat ini, dari Januari sampai Februari, itu sudah 11 tingkat nasional dan 1 tingkat provinsi Bali. Itu yang data yang saya sampaikan. Untuk prestasi yang diperoleh anak-anak, Januari sampai Februari ini, bertepat dengan hari kasih sayang, sudah 11 kali tingkat nasional dan 1 tingkat provinsi Bali. Dan ini sedang melakukan lomba juga. Anak-anak sedang berjalan mengikuti jenis lomba, baik lokal Bali, budaya ajar Bali, maupun di tingkat nasional yang berkaitan dengan zaman digitalisasi yang sangat maju dan berkembang sangat pesat. Cukup.